Nama aku Axel. Nama aku Ahmad Taufudin. Nama aku Angie. Nama aku Raffi Altama. Nama aku Frigia Claudia Arnoy. Nama aku Muazzi Mahmud. Nama aku Josephine. Nama gue Pio Kausar. Maka selanjutnya, kemampuan aransemen yang unik. Bahannya yang adem atau kenangannya? Apa karena kenangannya sama anak? Kita bicara hal yang lebih dalam. Iya, kenapa ikut casting? Tentunya buat wujudin cita-cita dong, karena pengen banget nih buat gabung di projectnya Mbak John Dini gitu. Pengen coba opportunity aja sih, kemarin lihat ads-nya di Instagram. Sebenarnya alasan aku buat ikut casting karena aku ingin memperdalam seni peran, dan aku ingin belajar juga di industri seni peran lebih dalam lagi. Kebetulan udah 1 tahun gak ikut casting-casting, keluar dari manajemen yang lama, sekarang freelance. Coba peruntungan sendiri. Awalnya sih deg-degan ya, tapi setelah selesai casting rasanya lega dan berharap nanti suatu saat bisa syuting. Kalau dibilang gak puas sih. Gak puas sama diri aku sendiri yang tadi. Rasanya, lega karena akhirnya mencoba sesuatu yang baru. Gak tahu sih, agak grogi sih, terus tadi beberapa juga agak lupa-lupa gitu, tapi hopefully hasilnya oke. Kendala, paling tadi sih waktu lupa kayak buat ngalihin lagi biar bisa masuk lagi ke dialognya tuh kayak agak mikir dikit sih, cuman ya nggak apa-apa sih, yang penting udah ngasih yang terbaik aja. Aku tadi sempet salah nyebutin nama mantannya kan, jadi kan skrip aku ada ceritanya kan mantannya suami aku gitu kan, terus begitu aku salah nyebutin mantannya itu namanya, padahal 2 kali take. Beda banget kalau misalnya casting kan kita lawan mainnya itu kan kita di kamera kan. Ini kita ngomongnya sama kamera. Udah kalau misalnya kita ada kawan main yang kayak emang bentuknya manusia gitu. Doain aku ya guys supaya aku lulus casting. Semoga bisa kepilih buat main di salah satu projectnya mereka. Mudah-mudahan ada satu lah rezeki gitu. Aku Ipin, dukung aku ya. Semoga keterima, karena first casting semoga kan kayak lucky shot yang pertama. Harapannya doain bisa lolos tentunya, ya tapi tetap percaya juga sih bahwa setiap naskah pasti memilih pemerannya masing-masing.